الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حديث سليم جماعه ين حديد دي مسجد امام ابن حجر dan juga pemirsa Rojak TV Radio Roja dan seluruhnya yang merilai. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokah dari pengkajian sunnah Nabi. Kali ini kita akan membahas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan seusai salam. An sawban Maula Nabi. Sawban adalah seorang sahabat Rasulullah yang beliau dapatkan dari budak kemudian dimerdekakan. kemudian diberikan oleh Allah panjang umur dan diberikan kelebihan banyak memeriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis yushiku an umam kama tad'al aklatu ila qas'atiha Hampir-hampir umat lain akan meroyok kalian seperti royokan makanan dari tempatnya. Dan juga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yezmanuli Allah yasalan nas adman lahul jannah." Siapa yang menjaminku untuk tidak pernah meminta kepada siapapun, aku akan jamin surga. Setelah itu beliau tidak pernah meminta apapun, termasuk bantuan kepada siapapun. Dari sini Andi dan Salian meminta-minta itu aib. مال رسول الله صلى الله عليه وسلم juga menegaskan لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله تعالى فليس في وجهه مزعذ اللحم tidaklah sikap meminta-minta itu ada pada diri seseorang sampai di mukanya tidak ada dagingnya nanti ketemu Allah. Makanya ketika Qabisah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bagian daripada sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Wahai Qabisah, sedekah meminta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang." Ya. Yeah. Yang pertama untuk orang yang menanggung beban, kemudian miskin meminta sampai lepas. Orang yang bangkrut, ludes harta kekayaannya, kemudian halat <tuh> lahul masalah dihalalkan untuk meminta sampai datang jalan keluar. dan yang ketiga orang yang jatuh miskin. Sudah. Ya. Yeah. Nah, hadirin salian beliau wafat tahun 54 Hijriah. Semoga Allah meridai sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa ketika selesai min salatihi dari salatnya Dari sini batas salat itu adalah salam magangnya Rasulullah mengatakan ihramnya adalah takbiratul ihram dan tahlilnya adalah salam min salatihi dari salat dan ketika ada salat disebutkan secara mutlak yang dimaksud adalah as-salatul fariidhah salat yang wajib lima waktu Mengatakanlah ba rasulullah astaghfirullah 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 dan ini juga ditegaskan oleh dua sahabat ini tabi'in. Yang pertama Imam Az-Zuhri ketika ditanya bagaimana cara istighfar, beliau menjawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu juga Walid bin Muslim, salah satu rijal sanad ini bertanya kepada Al-Auza'i, beliau juga menjawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dari sini, ada yang mencukupkan lafaz yang warid dari Rasulullah merupakan suatu hal yang sunnah, dan menyelisihnya bisa jatuh ke dalam bid'ah. Maka dari sini, ada yang tidak diutamakan orang yang membaca istighfar dengan bacaan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih Karena hadis muslim Dari sawban ini menegaskan Istighfar itu Astaghfirullah salasan Dan ditanyakan kepada perawinya Di antaranya adalah az sama al Sama juga menjawab Astaghfirullah 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 Salasan dan ini juga memberikan satu isyarat ibadah itu kalau sudah dijelaskan Rasulullah kadarnya lebih banyak bukan lebih baik kurang juga tidak boleh karena kita harus mengikuti dalil dalam hal enam dalam ibadah yang pertama jenis ibadah harus sesuai dengan dalil contoh salat kadar ibadah harus sesuai dengan dalil. Contoh maghrib tiga. Tata cara ibadah harus sesuai dengan dalil. Rukuk sujud takbiratul ihram. Sebab ibadah yang melatar belakangi ibadah harus sesuai dengan dalil. Contoh puasa hari lahir. Ada enggak sebabnya? Kemudian kaitannya dengan tempat ibadah seperti itikaf, seperti tawaf. Dan yang terakhir waktu ibadah seperti Ramadan, seperti wukuf, tanggal 9 Dhul Hijjah dan yang lainnya. Maka menyelisihi dalam salah satu di antara enam tersebut, maka ibadah kita bisa jatuh ke dalam apa? Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah dan pada akhirnya adalah bid'ah. Wa qala setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam. Allahumma itu dari kalimat Allah, kemudian ditambah mim untuk mengganti "Ya Allah, Ya Allah, ya" dihilangkan, diganti dengan mim. Allahumma dan ini adalah kalimat itu doa, ya, yang sering diungkapkan doa-doa oleh Al-Quran dengan sunnah. dengan kalimat Allahumma tapi Rabbana lebih mendominasi. Jadi ungkapan doa dengan Rabbana lebih mendominasi doa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsirnya ketika menafsiri firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. karena kalimat Rabb lebih pas untuk panggilan ketika saat kita panggil untuk minta sesuatu. Karena Rob itu maknanya memiliki, mengatur, memelihara, merawat sehingga kita minta Rob. Makanya patutlah ungkapan Rabbil Alamin untuk mengungkapkan Tuhan yang maha memelihara, merawat, menjaga sehingga kita mintai ketika butuh segala sesuatu tidak ada yang tidak dikabulkan dan tidak ada Yang Allah tidak mampu. Anda assalam. Makanya ketika sahabat saat awal-awal membaca salam assalamu ala Allah disalahkan oleh Rasulullah kerana Inna Allah huwa Allah itu sendiri salam. Jadi tidak bisa kita ungkapkan assalamu ala Allah. Salam sejahtera untuk Allah. Tidak bisa. Karena inna allaha salam. Dan maknanya antas salam ay anta salim minal aibi wa naqas. Selamat dari aib dan kekurangan. Dan menyelamatkan yang lainnya. Makanya wa minkas salam. Siapa yang ingin selamat dari keburukan dunia akhirat wa minkas salam. Dan keselamatan kesejahteraan hanya dari Allah. Makanya tidak akan ada seorang yang bisa selamat kalau tidak diselamatkan oleh Allah, kalau tidak diamankan oleh Allah. Makanya wa minkas salam. Dengan demikian Allahumma antas salam. Yang Allah As salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul qahar. Karena zat yang maha sempurna Dari seluruh aib Lepas dari seluruh cacat Maka layak kita juluki antas salam Allah itu as-salam zatnya Namanya sifatnya dan perbuatannya Salamah Selamat zatnya tidak ada cacat. Namanya seluruhnya mulia dan tidak ada keserupaan dengan makhluk yang tertimpa cacat dan kurang. Sifatnya tidak ada tasyabuh dengan sifat-sifat makhluk. Wa salam. Siapa saja yang ingin selamat dunia dan akhirat, kalau tidak dari kalau tidak diselamatkan oh Allah nggak dapat. Tabarutta ya dal wal ikram. Tabarutta, itaazam Allah. Allah maha agung, berkahnya mengalir terus. Makanya dan yang salian, siapa saja yang dekat dengan Allah pasti mendapatkan keberkahan. Untuk melihat apa saja yang datang dari Allah berkah. Alquran, berkah. Kitabun anzalnahu ilaihka mubarak. Air. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Mubarakah. Dan Ka'bah. Karena itu milik Allah. Maka barokah Seluruhnya. Termasuk umat, hamba. Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim. Mendapatkan barokah karena dekat dengan Allah. Makanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa Nabi Muhammad barokah? Keluarganya Nabi Muhammad barokah. Nabi Ibrahim barokah, keluarganya Nabi Ibrahim barokah karena dekat dengan Allah. Makanya siapa yang ingin mengalir berbagai macam keberkahan, takrublah kepada Allah. Ya dhal jalali wal ikram. Ya dhal jalali wal ikram. Eh, ya dhal jalali wal azamah. Sa'ah. Wahai dhat yang memiliki keagungan, kebesaran dan kehebatan. Al ikram. Karena zat Allah itu patut untuk dimuliakan. Dan memuliakan orang-orang yang apa taat kepada Allah. Makanya ya dzal jalali wal ikram, ikram artinya Allah mulia dan memuliakan orang-orang yang mencintainya, mentaatinya. Dan ini adalah zikir yang sangat diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Perbanyaklah melazimkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Kenapa hadirin sekalian? Karena ungkapan ya dzal jalali wal ikram adalah doa. Allah yang maha luas, maha agung, maha hebat besar, enggak mungkin menolak apa yang kita minta. Tanpa harus kita membunyikan permintaan, Allah akan meminta. Ini memberikan permintaan tersebut. Dengan kita mengucapkan, Ya Dhal Jalali Wal Ikram. Makanya Pak, ketika Rasulullah SAW melewati salah seorang membaca, Ya Dhal Jalali Wal Ikram, Rasulullah mengatakan, Ustuji balak, kamu dikabulkan. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita inginkan, semua yang sekarang kita cita-citakan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah dengan hanya mengucapkan ya dzal jalali wal ikram tanpa antum harus menyebutkan itu keutamaan ya dzal jalali wal ikram Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Ida tamanna ahadukum fa'inau yas'al fal yuksir. Jika di antara kalian berangan-angan sebetulnya sedang meminta, maka perbanyaklah dengan kita sambil membaca Ya Dal Jalali Wal Ikram, insya Allah Allah akan kabulkan angan-angan kita, cita-cita kita, harapan kita biiznillah. Demikian tentang zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan bagi imam ketika salam duduk untuk tidak berpaling ke makmum sebelum selesai membaca astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram seperti yang ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam Rasulullah ketika mengucapkan salam lam yaq'ud tidak duduk menghadap makmum maksudnya illa bi miqdari ma kecuali selama membaca astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Baru setelah itu berpaling. Wallahu a'lam Oke. Okay. Sekarang kita buka tanya-jawab. Yeah. Silakan. Uh, bagi para pemirsa, pendengar, dan juga hadirin sekalian yang hadir di sini. Mengajukan pertanyaan. Terpulang, silakan. Jazakumullahu khairan wabarakatuh atas pemaparan materi yang penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Untuk berikutnya, para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan melalui layanan lain telepon. Baiklah, kita akan coba menyapa di layanan lain telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, Naam, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Dengan siapa, di mana, Bapak? Bapak Taufik, di Jonggol. Kata Taufik, di Jonggol ya. Silakan, Pak. Ya ini berkata setelah salat sunat ini masih ragu-ragu ya ini harus baca apa istighfar apa baca apa gitu ya setelah salat sunat iya kalau wajib kan astagfirullah ya. astagfirullah astagfirullah kan gitu setelah salam hmm. untuk salat sunat apakah sama begitu ya salat ada rawatib gitu hmm. bacaan setelah salat salam salat sunat baik Baik, itu, tunggu jawaban dari Ustaz ya, ya yeah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Perlu diketahui zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dibaca setelah salat wajib tidak dianjurkan untuk dibaca setelah salat sunnah. Karena pertama teks hadis tersebut nampak jelas. Jadi dari sauban di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi ketika Rasulullah sallallahu selesai dari salat wajibnya dan dari hadis ini dikuatkan lagi dari pernyataan Aisyah tadi Rasulullah sallallahu tidak berpaling ke imam eh ke makmum kecuali setelah membaca astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram memberikan petunjuk kepada kita bahawa zikir-zikir ini khusus setelah solat wajib dan tidak dianjurkan setelah solat sunnah. Nomor dua, setelah solat sunnah dianjurkannya doa secara mutlak. Apalagi sebelum solat, Karena Rasulullah SAW mengatakan Doa antara azan dan ini setelah azan dan qamat tidak ditolak. Berarti antara azan dan komat itu sangat bagus untuk doa. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan ma baina adzanaini salatun di antara dua adzan itu ada salat berarti antara adzan dan qomat itu syariatnya apa salat sunnah kemudian doa bukan dikir seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk salat wajib wallahu a'lam Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dan berikutnya masih di layanan layanan telepon. Ya, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Waalaikumsalam dengan siapa di mana? Dari Bapak Amir. Nah, di Lampung Timur. Di Lampung ya. Pak Amir mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam baratuh, Mau bertanya ini Pak Ustaz Silakan. Soal bacaan sholat Pak Ustaz mm -hmm. Halo Kalau Doa iftita itu yang benar gimana Pak Ustaz itu? Iftita Iya yeah. Terus bacaan kata-kata saya di saya bisa dibaca nggak wasat nah jadi itu jawaban dari Ustaz sudah kita aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Amir silakan Ustaz bacaan iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah cukup banyak diturunkan oleh Syekh Al-Bani di dalam sifat salat nabinya kurang lebih 14 bacaan دي أن ترى ينقل مشهور اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب أشطر أتو سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أتو اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل فاتر السماوات والأرض رب كل شيء وماء. فاتر السماوات والأرض Ya. Ihdini li makhlifa fihi innaka tahdi ila siratim mustaqim. Ya. Ini. Dan ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat qiyamul lail. Walaupun begitu bukan berarti tidak boleh dibaca pada saat salat wajib. Oleh karena itu, bisa dibaca pada saat salat wajib dan juga salat sunnah terutama qiyamul lail. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa israfila fatar samawat al warad alim ghaib wa Shaddad, anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini limaqtulifa fihi innaka tadi ila siratim mustaqim wallahu a'lam adapun uh, bacaan apa tadi sayidina perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dalam hadis yang sahih sallu kama raaitumuni usalli salatlah seperti engkau melihat aku salat ketika dilihat oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada tabiin kemudian kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan atau membaca salawat dengan embel-embel sayidina satu riwayat pun tidak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Dan dalam masalah ibadah adalah kaedahnya tauqifi nunggu ketetapan dalil. Artinya, apa yang diajarkan dalil kita amalkan yang tidak-tidak. Seperti bacaan istighfar tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Nambahi sedikit tidak boleh. Contoh aja adhan. Walaupun kita boleh mengatakan Subhanahu wa Allah Ta'ala boleh Tapi cuba adhan Asyadu an la ilaha illallah Ta'ala Tambahi Ta'ala Boleh enggak? Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Boleh enggak? Enggak bisa Atau cuba sekarang adhan Asyadu anna Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Enggak bisa Kenapa kita tidak boleh menambahi Allah Ta'ala dalam adhan, padahal kita mensifati Allah Ta'ala dengan Ta'ala boleh di luar adhan. Kenapa kita tidak boleh menambahi lafad itu di adhan, karena lafad-lafad ibadah itu adalah tauqifi. Artinya kalau memang dari Allah itu, Astagfirullah, Astagfirullah, kita baca apa adanya. Adhan juga begitu. Kenapa kita tidak awali umpamanya? Allahu Akbar mutakabbir. Ya, yeah. sifat aneh nama Allah mutakabbir juga. Allah Azim atau Allah Adham. Kenapa kita tidak pakai Adham? Atau yang lainnya? Karena dalil menunjukkan kepada kita Allahu Akbar. Bukan Allahu Adham. Begitu juga dalil menunjukkan kepada kita ketika membaca salawat Allahumma salli ala muhammadin tanpa sayyidina. Seperti itu ketika kita memahami suatu nas dalil atau ibadah-ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Sehingga dari sinilah kita akan mendapatkan satu umudiyah dalam segala hal. Sebagaimana solat kita tidak bisa menambah mengurangi, Sebagaimana tata cara manasik kita tidak bisa menambah mengurangi bacaan apapun. Kalau terkait dengan ibadah, kita tidak bisa menambah mengurangi. Contoh aja kecil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh? Enggak ada ta'ala yang ada. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? Kita tambahi lagi wafadluhu. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa fadluhu wa wa Gak boleh, karena apa? Teks salam yang diajarkan oleh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas jawaban yang telah disampaikan Berikutnya pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi kami Salah satunya menyambung dari doa iftitah Seorang bertanya, Ustaz jika melaksanakan sholat sunnah apakah tetap memakai iftitah? Jazakumullahu khairan. Ya, Baik. Perlu diketahui no. bahwa setiap salat yang wajib dan yang sunnah dianjurkan membaca iftitah. Makanya dengan salian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat qiyamul lail iftitah tadi. Allahumma rabba jibraila wa mikala wa israfila fatiras samawati wal ard Alimul ghaib wasyahaadati anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun ihdini limukhtalifi fihi innaka tahdi ila siratim mustaqim begitu juga rawatib begitu juga duha intinya setiap kita memulai salat dianjurkan membaca iftitah pokoknya ada takbiratul ihram ada iftitah itu kaidah wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Ustadz bolehkah berniat sewaktu kita sholat wajib menggunakan bahasa Indonesia dan apa hukumnya seorang yang sholat menggunakan bahasa Indonesia? Demikian Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang doa zikir yang sifatnya mahbuh tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, ketika Rasulullah mendapati seorang yang tidak bisa membaca apa-apa, dikasih alternatif Rasulullah bukan pakai bahasa lain, tetapi membaca subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah akbar la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil al Adapun Ada doa-doa yang mutlak ketika sujud, Ketika setelah tasyahud mau salam yang sifatnya mutlak boleh dengan bahasa Indonesia berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh karena itu untuk doa-doa mutlak ketika sujud, ketika setelah tasyahud sebelum salam dibolehkan untuk memakai bahasa manapun termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa mana aja bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa yang dipahami seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan setelah tasahud, فَلْيَتَخَيَّرْ Ini yang jadi dalil Imam Ahmad. فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَىٰ أَعْجَابَهُ إِلَيْهِ Hendaknya memilih doa yang paling disukai kepadanya. Eh, Suka-sukanya. Mau doa apa saja untuk kepentingan dunia dan akhirat. dan Rasulullah SAW juga memberikan satu saran mutlak wa amma sujud fajtahidu fid doa adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ini menunjukkan mutlak terserah doa apa saja yang penting sungguh-sungguh dalam lafaz lain fa'aksiru fid doa perbanyaklah makanya dari sini ketika sujud dianjurkan bersungguh-sungguh dan perbanyak karena akrabu ma yakunul abdu min rabbi fa wa saat seorang paling dekat dengan hambanya adalah ketika apa? Sujud. Wallahu a'lam. khair wa barakallahu fikum. Kami bacakan kembali di pertanyaan pesan singkat sebelum kita kembali mempersilakan para pendengar maupun pemirsa untuk bertanya secara langsung. Seorang bertanya atau Ibu Yanti di Kendari, Ustaz ingin bertanya, kalau kita membuka donasi untuk membantu pembangunan masjid dan memberi makan orang-orang fakir. Apakah itu termasuk minta-minta kepada orang agar bersedekah dan hukumnya bagaimana Ustaz? Syukran. Hadirin salian perlu diketahui meminta yang dilarang adalah meminta untuk diri sendiri. Adapun orang-orang yang sekarang ini meminta sesuatu untuk kepentingan orang lain tak mengapa. Dalilnya Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika kedatangan Bani Umudar yang kondisinya sangat lusuh, lecek, miskin dan sangat terlunta-lunta karena kekeringan dan kelaparan. Sehingga Rasulullah mengajak sahabat untuk memberikan suatu bantuan kepada dia. Akhirnya datanglah orang ansor yang membawa kurma sampai tidak kuat untuk di tentengnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Nah ini dengan demikian orang-orang yang sekarang ini eh bergerak di bidang dakwah kemudian harus mengajukan proposal sana sini, meminta sana sini untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan bantuan masjid, anti yatim piatu, maka tidak masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW larangan meminta-minta. Allahu a'lam. khairan. Nampaknya jelas, semoga dapat difahami untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Masih di layanan lain telepon, Anda yang ingin bertanya. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa Bapak? Dari mana? Eh, dengan Pak Adi di Lombok. Di Lombok ya, Pak Adi. Silakan, ya. di mana eh, sholat sunnah yang membaca ayat-ayat tanpa menggerakkan lidah? Cukup dengan hati saja. Gimana itu, Ustaz? Baik, itu gue jawaban dan nasihat dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Naam, Ustaz. Bagaimana hukumnya makmum membaca ayat di dalam hati saja? Begitu. Baik, perlu diketahui bacaan makmum itu ada dua macam bacaan ketika imam mengeraskan bacaannya maka dianjurkan oleh Abu Hurairah ikrobiha biha fi nafsika baca di dalam hatimu tapi kalau bacaan imam itu pada salat-salat sirriyah maka harus dilafatkan maksudnya dilafatkan tetapi suaranya cukup didengar sendiri ini tentang masalah bagaimana tata cara membaca di dalam sholat. Oleh karena itu, bagi eh, bagi orang yang bertanya apakah bagi makmum wajib membaca al-fatihah, maka ketika bacaannya keras biha fi nafsika, baca di dalam hati kamu. Dan ketika sekarang bacaannya sir, sholat sirriyah, maka kita lafadkan, tetapi suaranya cukup kita dengar sendiri. Itu caranya membaca dalam Salat. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita kembali ke pesan singkat. Mungkin kita akan bacakan dua pesan singkat dari para pedagar. Dan kemudian kita juga persilakan bagi para jemaah yang ada di masjid untuk e, bertanya. Nah, pertanyaan pesan singkat berikutnya adalah e, Ustadz, bolehkah saya sebagai wanita bermakmum dengan suami yang bacaan Qurannya belum fasih? Demikian, Ustadz. Bagaimana hukumnya istri bermakmum dengan suami yang belum fasih? Dua-duanya salah. Harusnya suami sholat ke masjid. Ya, bukan sholat di rumah. Ya. Oleh karena itu, wanita istri harus mendorong suami untuk datang ke masjid. Kalau nggak bisa didorong, ya didupak. ditendang aja sekalian. Kenapa hadirin salian? Salat ke masjid bagi laki-laki itu fardu ain menurut pendapat yang rojeh, yaitu pendapatnya Imam Ahmad. Berdasarkan dalil yang sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah, wa aqimu sholata wa atu zakata wa rka'u ma'arraki'in. Berukuklah bersama Menunjukkan di sini ada jamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti di sana ada imam, ada makmum. Sehingga menunjukkan kebersamaan. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, La solata, eh, eh Man sami'an nida, Fala solata lahu, Illa min udrin. Eh, man sami'an nida, Awalam ya'tihi, Fala solata lahu, Illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan adhan tidak hadir ke tempat adhan itu, tidak ada solat kecuali karena uzur. Dan hadirin salian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kedatangan seorang buta yang tidak lain adalah Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk izin solat di rumah, membuat musolat di rumahnya. Pertama diizinkan oleh Rasulullah, lalu Jibril datang untuk suruh memanggil lagi dan suruh menanyakan hal sami'tan nida apakah kamu mendengarkan azan kata Abdullah ibn Umi maktum na'am kata Rasulullah SAW idhan fa'ajib kalau begitu penuhi panggilanmu padahal di sini ada di Abdullah ibn Umi maktum memiliki beberapa kelemahan satu beliau buta dua kemecit tidak ada penuntunnya dalam satu riwayat yang diturunkan Ibnu Abi Syaibah jalan menuju ke masjid banyak binatang buas dan tidak ada yang menuntunnya. Dan perlu diketahui, pasti beliau ini tua. Rasulullah enggak mengizinkan. Apalagi yang muda, melek, jalannya lempeng, enggak ada binatang buas. Mana ada di Jakarta binatang buas? Itu. Enggak ada. Ular Raja takut hidup di Jakarta. Apalagi singa masuk ke Jakarta. Yang bisa masuk sungai singa di Meco. Kan gitu. Yang lainnya nggak berani binatang buas. Tidak datang ke masjid merupakan suatu hal yang sangat naif. Maka Rasulullah hampir-hampir menyengaja untuk mewakilkan sholat agar orang menjadi imam. Kemudian Rasulullah pergi ke satu kampung di mana laki-lakinya tidak datang ke masjid, rumahnya akan dibakar. Tapi mau sengaja dan nggak ada yang nggak sholat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, فلا يتخلف من عنها أحد إلا منافق معلوم النفاق. Tidaklah ada orang yang absen dari sholat jamaah pada zaman Rasulullah melainkan munafik yang jelas-jelas nifaknya. Munafik. Dan kadang-kadang di cover dengan suatu alasan yang indah. Apa itu? Salah jamaahkan fardu kifayah. Nah itu. Jadi ngeles dengan tameng fardu kifayah, akhirnya nggak ke masjid ketika ditanya pak apa itu makna fardhu kifayah ya yang penting ada sekelompok orang sholat pak yang lainnya gugur tapi kenapa bapak yang gugur yang sekelompok siapa muadzin marbot imam ama orang yang mungkin nyari saudaranya belum ketemu malam-malam nginep di masjid melengkapi jamaah subuh jadi empat nah nah kalau seandainya ada laki-laki yang ingin melatih istri anaknya sholat jamaah boleh, tapi caranya sholat dulu di masjid, baru setelah itu pulang menjadi imam anak istrinya. Boleh enggak? Boleh. Mu'ad bin Jabal ketika beliau menjadi imam kaumnya sebelumnya, sholat bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu menjadi imam kaum, makanya pernah ada salah satu yang sholat berjamaah bersama beliau, keluar Karena bacaan Mu'ad terlalu panjang. Baca surat Al-Baqarah. Akhirnya setelah Mu'ad bin Jabal dikabarin, wahai Mu'ad ada salah satu jamaah yang keluar sebelum kau selesai. Kata Mu'ad itu orang munafik. Nampaknya beliau dia tidak terima dikatakan itu lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah saya dikatain Mu'ad munafik. Kenapa? Ya Rasulullah kami petani kurma pingin segera tidur biar segera bangun karena besok ke kebun kurma muat surat isanya baca al-baqarah masya Allah ya ini menunjukkan masya Allah sunnah takrir kalau seandainya Rasulullah iya kan maka itu menjadi sunnah karena Rasulullah larang maka tidak boleh nah ini kadang-kadang dijadikan dalil sebagian orang bid'ah hasanah Hadirin sekalian, ini sunnah takririyah. Kalau tidak ditetapkan Rasulullah, maka tidak jadi sunnah. Kalau ditetapkan Rasulullah menjadi sunnah, bukan karena perbuatan sahabat itu bisa menjadi sunnah, karena ditetapkannya Rasulullah menjadi sunnah. Contoh, Aisyah ketika mau ihram, membalur keningnya dengan apa? minyak wangi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sini menjadi sunnah, pembenaran Rasulullah terhadap Aisyah yang membalur keningnya dengan minyak wangi sebagai sunnah wanita ketika mau ihram boleh mengenakan minyak wangi walaupun di luarnya tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan ayu mamraatin kharajat ista'tarat liyajida ar riha Perempuan mana saja yang keluar mengenakan minyak wangi supaya dicium baunya oleh laki-laki, maka dia itu zina. Makanya ibu-ibu kalau keluar jangan gaya malaikat subuh 2000 bunga ditempelin semua disemprot semua akhirnya apa bau kanan kiri akhirnya fayyazaniyatun dia itu berzina Allahu Pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan malam hari ini dari pesan singkat uh, Ustaz apakah hukumnya mengangkat tangan dalam bacaan takbir salat Barakalafikum. Ketika takbir maksudnya ya. Hadirin sekalian, kalau dia lakukan hal itu dengan sengaja dan tahu, maka itu merupakan suatu perkara bid'ah dan bisa membatalkan sholat karena dia melakukan gerakan yang bukan bagian daripada sholat. Tolong diperhatikan, gerakan di dalam sholat itu ada tiga. Gerakan yang kaitannya dengan sholat yaitu rukuk sujud termasuk juga menggerakkan jari. Ada gerakan yang kaitannya dengan maslahat solat, walaupun tidak ada kaitannya dengan solat, seperti maju, mundur, merapat, maka itu sah. Dan yang ketiga, gerakan yang tidak ada kaitannya dengan solat dan maslahat solat, maka kalau dia lakukan batal sholatnya. ya Contoh, solat loncat-loncat, ya. Adapun garuk-garuk itu ringan, tidak ada masalah. Termasuk juga orang sholat melihat jam boleh, walaupun hukumnya makruh. Apakah batal sholatnya tidak? Karena itu gerakan ringan. Atau mungkin letakkan ini, uh, karena merasa terganggu. Maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sekarang HP-nya nyala, mematikan, itu gerakan masalah hat sholat. Kenapa? Karena bunyi HP itu mengganggu, apalagi HP-nya ringtone-nya. Masya Allah, kenceng banget ya. Kadang-kadang pakai musik, coba bayangkan di masjid. Lagi khusus kita mendengarkan bacaan imam, atau lagi khusyuk kita berzikir, membaca doa, tahu-tahu menyeruak suara ringtone kenceng. Ya, nah, ini mengganggu. Antum matikan, makanya diperhatikan kalau mau masuk masjid maka di -silent. Apalagi kadang-kadang ringtone-nya itu azan. Orang kaget di tengah sholat azan ternyata ringtone. Atau bacaan sholat. Itu makanya uh, tolong jangan juga memakai aksesoris ringtone bacaan Al-Quran atau azan. Cilakannya ketika Ramadan. Bunyinya sebelum maghrib. Allahu Akbar dikira itu sudah ada orang makan, ternyata belum, ringtone. Bagaimana hukumnya? Wajib mengkodok. Karena aslinya itu masih siang. Dan itu adalah adan salah, yaitu ringtone. Makanya para ulama melarang juga memakai ringtone Al-Quran. Coba kalau Al-Quran itu nanti pas antum di toilet bunyi. Udah gitu sudah duduk, HP-nya di dalam saku. Masya Allah itu. Ringtone Al-Qari'ah sampai hatam di toilet. Al-Qari'atu qariah -qari Saya lagi. Masya Allah. Orang kaget. Ini kok ada sesudes di toilet? <laughs> Bahaya. Makanya dilarang memakai ringtone abah ayat adzan dan yang lainnya wallahu alam. Demikian. demikian insyaallah eh Meluruskan dari pertanyaan yang telah dibacakan tadi. Hukum mengangkat tangan ketika membaca takbir. Allahu Akbar. Begitu, Ustaz. Ketika takbir mengangkat tangan, maksudnya yang mana ini? Saya tegaskan begini. Oh, kalau ketika takbir mengangkat tangan. ya, Kalau takbiratul ihram, tolong diperhatikan. Ketika sholat, dianjurkan untuk mengangkat tangan cuma di empat tempat. Perhatikan. Pertama ketika takbiratul ikhram. Kedua ketika mau ruku. Ketiga mau bangkit dari ruku. Dan ketika empat, ketika dari rokaat kedua menuju ketiga. Itu saja yang dianjurkan apa? Mengangkat tangan. Adapun selainnya tidak. Ini berdasarkan hadis. yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar menceritakan tentang salatnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram mau rukuk bangkit dari rukuk dan bangkit dari rakaat kedua menuju ketiga wallahu a'lam Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mungkin kita akan menutup kajian kita di sore atau di malam hari ini. Mohon disampaikan sebagai istitam atau istifadah dari pelajaran kita di kesempatan ini. Tafadal uh, pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah telah usai pembahasan kita tentang bacaan seusai salam dari sholat. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam tidak berpaling ke jamaah menghadap ke jamaah setelah membaca astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minka salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram dan insyaallah pada kesempatan-kesempatan ke -kesempatan depan kita akan sampaikan juga bacaan-bacaan zikir -bacaan setelah salat dan ini runut sampai kepada akhir apa yang harus dibaca seorang solat setelah salam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana. Rabbi, Rabbana zidna ilman nafi'ah. Akuul qawli hada wa sahufullaha li walakum wa al-na'dim. إن الله الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته